Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Derby Kumalasari berantem dengan artis inisial DC, hidung sampai patah dioperasi. Beritanya datang dari kapanlagi.com. Di awal 2020, nama Barbie Kumalasari lagi-lagi jadi sorotan. Terbaru, istri dari Galih Ginanjar itu kedapatan menjalani operasi di Bangkok karena tulang hidungnya patah. Yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Pada program Jalan Pagi-Pagi, Barbie pun blak-blakan jika dirinya sempat bertengkar dengan seorang artis berinisial DC. Nah, akibat pertengkaran itu, hidung Barbie Kumalasari sampai patah. Bahkan pada program tersebut, bintang sinetron Bidadari ini pun masih mengenakan sebuah masker untuk menutupi bagian mulut dan hidungnya. Gue berantemnya di Jakarta, di salah satu klub tempat hiburan. Untungnya pada saat itu tempatnya menengah ke atas, jadi gak terpublish. Karena aku yang berantem, gak mungkin aku yang posting dong, ungkap Barbie kepada Iis Dahlia dan Rangga Moela selaku host. Meski tak menyebut nama langsung, namun beberapa orang menduga jika sosok yang dimaksud adalah Dinar Candy. Barbie dan DC bahkan saat ini sudah saling memblokir hubungan satu sama lain karena permasalahan tersebut. Sekarang gue lagi cari momen gimana nih orang biar jera. Kita udah blok-blokan WhatsApp, cuman di medsos aku sih masih sekilas doang kasih inisial namanya maling, kan gak ada yang mau ngaku kalau maling, ngaku penjara penuh, nanti kita buktiin aja deh, sambungnya. Barbie sendiri masih memberi kesempatan kepada DC yang untuk datang dan minta maaf jika tak ada itikad baik, tak menutup kemungkinan dirinya bakal membawa kasus ini ke jalur hukum. Kalau dia sampai nggak minta maaf, dia nggak ngerasa, nggak menutup kemungkinan gue laporin dia. Emang capek, aku lihat muka dia aja capek, cuma orangnya nyolot gimana, tutup Barbie Kumalasari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.